Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, kalau dah jadi suami kenapa nak melayan? Faizal Husin. Usia kini sudah mencecah 55 tahun, pelakon Faizal Husin berkata dia juga tidak terlepas apabila masih ada wanita cuba mendekatinya. Memetik utusan online bagaimanapun, Faizal berkata dia sudah meletakkan batasan setiap kali berlakon dan di set penggambaran kerana tidak mahu terpalit dengan kontroversi. Nak kata saya sudah tua, sampai hari ini pun masih ada orang cuba try goda lagi. Saya sudah letakkan batas, sesiapa yang saya jumpa wanita mesti panggil adik. Makanya orang lain perlu faham status saya dan sampai hari ini tidak pernah timbul isu bercinta di set penggambaran. Saya hanya bercakap dengan pelakon lain sebelum penggambaran, sesuatu babak atau ketika waktu makan selepas kerja selesai, katanya. Mengulas mengenai isu pelakon bergelar suami terpalit skandal bercinta dengan aktris di set penggambaran, Faizal turut menampilkan pelakon lelaki yang tidak menjaga batas. Kalau sudah tahu suami orang, kenapa nak melayan? Saya ambil nasi sendiri di set penggambaran dan lebih banyak duduk dalam kereta sebelum sesuatu babak dijayakan. Kita tidak akan bertahan lama kalau terlampau banyak kontroversi. Tidak kira baik atau buruk kerana ia tetap kontroversi, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.